Bazar gratis. Kita hanya mendukung lah. Tapi kita ingin melihat perkembangan terhadap situasi dan lain sebagainya. Makanya, oh iya Pak, silakan kalau yang mau di Sambi 9, monggo silakan kita siapkan ada beberapa varian menu makanan yang ada di sini. Ada soto, ada mendoan, ada kesel, bakso, monggo. Dan ini dijamin halal Pak, mana rekomendasi itu. Terus selanjutnya saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman rekan panitia yang ada di desa maupun yang di luar desa, terutama Pak Kadus Asik, mana Pak Kadus? Ya, beliau lah yang 100% kenapa acara ini bisa sehat, sehat Bang Estu, sehat. Ini Bapak Kepala Desa Kalialang. Dalam hal ini nanti malam bisa dilihat di YouTube. Ini kudung sawah karena kayaknya. Gitu Pak. Terus selanjutnya sedikit laporan Bapak Ibu semuanya. Untuk penggalangan dana kita berasal dari kantong-kantong kantong-kantong panitia atau di luar panitia. Kita bentuk tim mencari dana sehingga bisa terjadi atau terlaksana acara tersebut. Temukan. Di depan Pak, kita akan punya visi yang lebih maju lagi. Itu untuk membantu bagaimana kita membantu masalah kami. Mungkin kita bercita-cita untuk kalau misalnya di desa masih ada warga masyarakat yang masih kekurangan, mungkin juga kita akan kayak di TV itu Pak, bedah rumah ya, Arno. Jadi seperti itu. Dan setelah ini kita juga akan mencari tenaga-tenaga ahli yang tentunya asalnya dari Kalialang Pak. Kita untuk mengelola pertanian juga perlu ilmu atau disiplin ilmu yang memang ada di bidangnya. Kita akan guidance, kita akan rekrutmen tenaga-tenaga yang tentunya bisa membantu kita dalam pelaksanaan acara ini. Baik, mungkin itu Pak, sekedar sambutan dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu warga masyarakat desa Kalialang. Strukturnya aja kan? Hah? Iya, pokoknya panitia ini. Panitia oh, oke. Okay. Sebutin doang. Iya, pengajungin ini baru. Nah, Terek tapi gitu. Oh,
Bagel bolet. Bolet siapa? Bolet kaci.